mata saya sudah disiksa sama Renata. Tekukan badan saya. Sedunagan. Modus katanya partai. Terus saya bilang, "Bu, aku gak takut penjara. Dapat pun mereka aku tebas sama di golok yang apa itu." Tapi gak apa-apa. Waktu buka-buka aku pergi dalam kardus sakit dan aku cari makan mereka. Padahal aku gak sanggup jahit, tapi kami butuh makan. Butuh biaya. Nek, bagaimana ya maksudnya masalah ini diselesaikan kalau Nek sendiri tidak bersedia untuk hadir memenuhi panggilan kepolisian? Baiknya kita pun ya harus kita siap dengan hal-hal itu gitu. Jadi kalau Nenek mau dibantu ya Nenek juga harus kooperatif dalam membantu para petugas ataupun aparat yang berkepentingan dalam masalah tersebut. Ya kami juga dari PPA Kota Medan juga berharapkan anak dan orang tuanya ini kita psikolog. Mungkin kan dengan banyaknya korban ya mungkin bisa mengurangi dan beliau mengatakan ini nanti menunggu ibu kandungnya desi datang dulu dan kita berikan layanan konseling lah terhadap anak itu. Kaila maupun orang tua Kaila. Kalau persoalan anaknya ini dilecehkan sama Pak Mas itu kan yang viral kan? Iya. Itu yang menjadi bukti kita datang ke sini kan? Itu iya. Nah, apakah informasi itu sebenarnya sudah kita dapatkan sebelumnya atau pada saat viral? Tidak sebenarnya. Iya. Hanya kasus-kasus KDRT ini dari dulunya seperti itu. Mas, karena ibu ini kan sudah pernah dua kali konsul juga ke kita dengan ini. Cuman karena kemarin para pelakunya itu di Serdang, maka kita arahkanlah ke provinsi sebenarnya. Dan memang sudah provinsi tangani sebenarnya. Tapi kan? Itu case yang KDRT. Iya, case-nya itu. Tidak ada hal ini. Makanya setelah di medsosnya kita baca kok ada case ini kan. Itu terkait kasus yang bukan berisik ini memang beliau belum pernah melapor ke UPP. Maka dari hasil berita viral ini malah akan kita turun untuk mereka. Iya. Langkah kita gimana nih, Bu? Langkah kita ini kita upayakan pendampingan ya, supaya mungkin dengan kita mungkin UPP, UPT, PPA ini ya yang lebih butuh mungkin lebih dekat dengan mereka ya. Coba kita dampingi sampai ke Polres, kita jemput juga. Apapun layanan dan tidak saya sudah membujuk ibunya ya. Pokoknya mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan ya kan gitu. Karena kan Desi dan anak ini kan masih punya masa depan yang panjang ya. Desi juga masih bisa bekerja ya, mencari nafkah untuk anak-anaknya barangkali. Ya dengan ini selesai kan mungkin dia pikirannya lebih tenang. Bisa mencari pekerjaan ya. Kalau begini-begini kan gak ada habis-habisnya kan. Jadi makanya saya bilang tadi, mari kita sama-sama kan gitu. Orang itu sudah datang ingin melayani kita, kita juga harus kooperatif dan membantu gitu. Jadi sama lah kan gitu ya. Tadi sempat dapat cerita juga gak soal kasus dugaan ruda paksa itu dari neneknya nih? Apa? Kasus ruda paksa, dugaan ruda paksa itu sempat diceritakan juga gak tadi? Ada. Karena setiap kita tanya itu nenek itu tidak pernah mau bercerita tentang hal itu gitu. Tetap fokus sama masalah-masalah dia ya? Tapi dia bilang, kalau enggak kita bela, kita bawa, kita akan dihidupin untuk bisa masalah biaya bisa dihidupin, selalu dikesampingan, fokus cerita dulu pada yang bisa dihidupin.